Kadang itu hanya beberapa penyakit semua orang tinggal sedih dan nangis tidak pulihnya dia itu bukan dia itu memang dia nak meninggal tapi dia sedih ya dia langsung cuma cinta ada orang dia ya, benar tak tahu apa ada orang Ada yang kering mas, ngunya eh, ngunya eh. Nathanael. Berarti dijedingkan di ini ya, baru ngerti tuh nih lorok itu di dari atas ke bawah woi ngalep Oh, sorry. Enggak lihat, Jon. Iya. Angkat ini. Ya, kalau kita ini apa? 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 Kita
Nyari lokasi sini aja sini mungkin ya. Kurang rasana ya kaki itu kuatir jatuh kurang ke sik ke kan ya sebentar hop bisa buat dam pelan pelan aja lo. Siapa ya Pak Jam ya? Siapa Pak Jam? Boleh. Bisa tak? Bisa. Jim. Ya wis betul situ wis. Oh jadi anu yang jebol. Ini boleh lah. Bisa ya bu? Ini sini. Bisa. Sian lu susu. Lancia. Pak fotonya Pak. Permisi. Coba. Katai Pak Nur dulu. Iya, oke. Dulu. Ya sini. Lancia sini, Lancia. Sini. Yuk, Papa minum dulu. Lancia. Ya enak ya. Wis. Selamat. Wis mari susu. Ya, Sebenarnya ini loh. Jadi lawan ini. Sebenarnya itu loh. Mari. Sini loh, sebenarnya itu loh. Jadi mari. Jadi nak ucung. Mas, ucung foto ni jeblok itu. Enak. Ayah, jarnya lancar jarnya baik. Mari. Lancia. Oh, kau dia kak lancia. Mana? Ya mungkin sebentar sebelum ibadah kita mulai, mungkin dari keluarga berkenan untuk diabadikan gambarnya bersama-sama di sini semua. Anak menantu, cucu bersama-sama. Silakan. Ya mengingat tempatnya tidak memungkinkan bersama-sama anak menantu dan cucu sekalian. Anak menantu maupun cucu bersama-sama silakan cucu-cucu. Sudah semua atau belum?
Anak cucu menantu. Oh, anak cucu dari Sintang, anak cucu menantu. Epi, aku di ya, pada kan diarahkan ke kamera seluruhnya. Ini hotel masih. Dari belakang situ aja bisa. Ya. Ini. Enggak ikut foto. Enggak ikut foto. Kalian. Iya. So mana so? Sebelah sini aja enggak apa-apa. Sebelah sini. Oke, lihat sini semua ya. Satu. Keluar aja. Ya, oke, laki-laki. Keluar laki. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, terima kasih. Baik, ibadah langsung kita mulai. Iya. Awas kepalanya. Sini. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai perjalanan kita sehingga kita boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus yang selalu memelihara di dalam kehidupan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus
dalam hatimu katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari dengan percaya katakan berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjaga hidup kami. Amen. Dan Engkau Allah yang membimbing dan memelihara kehidupan kami. Haleluya. Roh Kudus yang selalu menghiburkan setiap kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya siang hari ini semua diberkati oleh Amen. Tuhan. Karena Tuhan hadir bersama-sama Amen. Kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami akan membuka hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami semua yang hadir siang hari ini. Kami perlu Tuhan, sebab itu bimbing kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami, buat keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Sidang pergabungan dan kasih Tuhan, pada siang hari ini upacara pemakaman tadi dari Adi Jasa ke tempat Kembang Kuning ini berjalan dengan lancar. Dan sebentar lagi pertemuan yang terakhir kita bisa menengok walaupun dalam peti. Kami percaya pertemuan yang terakhir ini kita bisa merenungkan kebahagiaan dan penyertaannya. Kami percaya biar Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya cuma firman Tuhan buat kenangan buat bagi yang ditinggalkan, supaya mengambil teladan yang baik untuk kesetiaannya seorang mama Ibu Yulia Ningsih yang setia sampai akhir. Kami percaya atas upacara pemakaman ini supaya semua mendapatkan makna yang tersendiri dan dalam kehidupan kita menyontoh kesetiaan padanya, supaya kita saat ini jangan merasa kehilangan, supaya kita ikhlaskan, kita supaya setia masih ada di atas bumi ini. Puji Tuhan, firman Tuhan yang berkata dalam suratan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, selanjutnya kamu tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan bersukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Puji Tuhan, supaya kita saat ini memang merasa kehilangan seorang mama atau seorang emak, seorang adik atau kakak. Pertemuan yang terakhir ini
supaya firman Tuhan mengatakan selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan bersuka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kita yang punya pengharapan, contohnya yang setia sampai akhir, membawa iman pada Tuhan Yesus, dia kami percaya, dikuatkan, dan dia layak menerima mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Dengan kesetiaannya tadi, karena dia layak menerima mahkota buat orang yang setia, bukan hanya untuk Ibu Yulia Ningsi saja, bagi semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan dan semua yang layak menerima mahkota. Puji Tuhan, kami percaya orang yang setia sampai akhir, dia layak menerima mahkota itu. Puji Tuhan, kata lihat di dalam Mazmur, Mazmur 90 ayat ke-12, firman Tuhan mengatakan, puji Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, dari lahir dia diajarkan orang tua untuk datang ke sekolah minggu, setia sampai akhir, dan akhirnya sudah tua menjalankan ibadah, berbakti dengan hati yang sungguh-sungguh, akhirnya dia memiliki iman yang kuat. Walaupun hari-hari kita penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesakitan, tapi tadi kami katakan dia dijasa, kalau kemah tempat kediaman kita ini dibongkar di bumi, Tuhan menyediakan kemah bukan buatan manusia, buatan Allah sendiri, karena mempersiapkan bagi umatnya yang menanti kedatangannya, dan itu yang layak menerima, dan semua kemah itu disediakan oleh Tuhan. Kami percaya biar Roh Kudus Allah mengasai tempat hati kami, lalu kita undang untuk bertakhta dalam hati kita ini, terus menerus kita ajak bicara. Kalau kita sudah mengundang Tuhan dalam hati kita, diajak untuk bicara, kalau jasmani makan itu 3 kali, rohani mungkin 1 kali, mungkin ada yang enggak makan sekali, mungkin lemes. Kalau lemes ya sudah gerjo-gerjoan, nah putus asa. Tapi kita terus banyak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Injil itu kekuatan Allah. Tanpa dekat dengan Injil, membaca Injil, kalau kita sudah bisa membaca, tidak kelihatan itu bisa menyuruh duduk.